Baik, kita ke Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, dalam rangka menyambut Natal, sebuah sekolah dasar membuat pohon Natal raksasa berbahan limbah plastik. Nah, pohon Natal ini sekaligus menjadi simbol peringatan Natal yang ramah lingkungan. Pohon Natal ramah lingkungan ini merupakan kreasi siswa, orang tua, dan guru sekolah dasar Karitas di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pohon Natal limbah plastik ini berdiri megah dengan aneka hiasan dari plastik bekas seperti bungkus kopi, mie instan, deterjen, dan lainnya yang dirangkai menggunakan tali dan dililitkan pada kerangka pohon Natal yang terbuat dari bambu. Bahan baku pohon Natal dari limbah plastik didapat dari lingkungan sekolah dan dari rumah masing-masing siswa. Karena biar sampah yang ada di sekolah ini dan sekitarnya jadi bersih. Karena sampah plastik tidak bisa diurai. Ide pembuatan pohon Natal dengan tinggi hampir 8,5 meter dan diameter 4 meter ini didapat dari rapat komite sekolah. Idenya adalah membuat pohon Natal dengan tema ramah lingkungan yang merupakan simbol kepedulian terhadap lingkungan. Kita membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk mengumpulkan limbah plastik ini sehingga bisa terbentuk menjadi pohon Natal. Kita juga tidak akan buang begitu saja limbahnya, tapi akan kita olah lagi, kita akan bentuk menjadi ekobrik. Menurut pihak sekolah, pembuatan pohon Natal berbahan limbah plastik menjadi salah satu media pembelajaran agar siswa turut menyelamatkan lingkungan dari sampah plastik. Karena untuk menerapkan kurikulum sekolah tidak hanya di kelas, tapi juga praktek langsung mengelola sampah. Setelah Natal nanti, limbah plastik rencananya akan dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai kerajinan di sekolah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews TV melaporkan.